Halo semua, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku mau masak sederhana aja, ikan asin dan cah kangkung. Yang pertama aku bersihkan dulu ikan asinnya, terus aku goreng di minyak panas. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Sambil menunggu ikan asinnya matang, di sini aku mau buat cah kangkung. Aku potong-potong terlebih dahulu kangkungnya. Potong serong seperti ini aja. Setelah itu aku cuci bersih di air mengalir, kemudian aku beri 1 sendok garam. Aku rendam kurang lebih 5-10 menit biar telur, cacing dan bakterinya mati. Selanjutnya panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih, cabai dan tomat. Tumis bumbu hingga harum. Selanjutnya masukkan kangkung. Diaduk-aduk hingga setengah layu. Kemudian tambahkan saus tiram, gula, garam dan penyedap secukupnya. Selanjutnya diaduk-aduk lagi hingga matang. Kemudian koreksi rasa, lalu angkat. Nah, ini ikan asin yang udah matang, kita angkat dulu. Terus pindahkan di cobekan, tambahkan sambal. Di sini sambalnya aku pakai tomat, cabai dan bawang merah, kemudian ditumis terus geprek di ikan asin. Nah, ini dia ikan asin dan cah kangkungnya. Siap disantap dengan nasi panas. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Ayuna Life. Di video kali ini aku mau mukbang makanan simpel aja. Di sini ada ikan asin yang aku sambal, cah kangkung dan nasi. Seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu. Selamat makan. Wow. Coba dulu ikan asinnya. Ini ikan asin asli dari Luwuk. Ikan asinnya pasti enak banget. Pakai cah kangkung. Wow, suapan pertama buat kamu. Sumpah enak banget. Ini ikan asin terbuat dari ikan batu segar. Isinya tebal banget. Dan asinnya pas banget. Gak begitu asin. Makan pakai nasi panas pas. Wow. Soalan besar lagi. Benar-benar mantap. Aku ingin nambah nasi, tapi nasiku udah habis. Suapan terakhir. Oke semua, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa lagi di masak dan makan berikutnya. Bye-bye.